Banyak. Banyak. Berkembang dalam masyarakat Aceh, cinta dan kasih sayang adalah bagian yang tidak terpisahkan dari syiar, dari syariah agama kita. Tidak ada perintah untuk bertikai. Perintah Islam adalah agar kita selalu berdamai. Bagi kita orang Aceh yang terkenal sebagai masyarakat, kita juga melalui jalan yang berliku-liku, jalan yang menanjak, penuh onak dan duri, dan kerikil-kerikil tajam. Namun, sebagai masyarakat Aceh yang paham dengan kearifan lokalnya atau local wisdom, tentu permasalahan-permasalahan yang menghadang mesti diselesaikan secara bijaksana. Saya sepakat dengan amanah yang disampaikan Paduka Yang Mulia Wali Nanggro. Trust atau saling percaya sudah terbangun, maka oleh karenanya saling percaya itu harus terus ditingkatkan agar perdamaian bisa berjalan secara langgeng dan sustain. Visi tersebut, maka salah satu visi dan misi yang penting adalah menjaga integritas dan menjaga nasionalisme dan menjaga keberlangsungan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MOU Helsinki. Visi misi ini merupakan bentuk komitmen pemerintah Aceh dalam mewujudkan tujuan pembangunan Aceh secara umum dan secara khusus yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Aceh Hebat 2017-2022.